Di antara hak sesama muslim, nah, tadi kata Allah fahayyu bi ahsana minha. Ya. Jawab itu penghormatan, jangan diam. Ada orang assalamualaikum, jangan diam. Jawab waalaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau memang enggak bisa dengan yang lebih baik, jawab aja. Sama jawabannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau enggak bisa, pakai warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang lebih afdol, jawabnya dengan lebih utama, yaitu ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak ada udzur, ada orang yang ucap salam kepada kita, lalu kita enggak jawab, maka kita berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Ya. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarat aini." Berkata Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku jika melihatmu, hatiku senang. Hatiku gembira, mataku senang. Anbini an kulli syai'. Beritahu aku dari segala sesuatu." Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu syai'in khuliqa minal ma'." Segala sesuatu diciptakan dari air. Faqultu, maka aku berkata, "Akhbirni bi syai'in idza amitu dakhaltul jannah." Sina Abu Hurairah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Akhbirni bi syai'in idza amitu dakhaltul jannah." Beritahu aku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu aku mengenai sesuatu jika aku kerjakan maka aku akan masuk surganya Allah. Amin. Harayong ke surga. Nah, ini amalan-amalan yang menyebabkan orang akan masuk ke dalam surga. Akhbirni bi syai'in idza amitu dakhaltul jannah. Beritahu aku mengenai sesuatu jika aku kerjakan aku masuk ke dalam surganya Allah. Qala at'imit ta'am. Berkata Rasulullah SAW, yang pertama amalan yang menyebabkan orang masuk dalam surganya Allah yaitu at'imit ta'am, hendaknya engkau memberi makan, memberi makanan. Oh, beli tuangan naon weh, rek bala-bala, rek roti, bagikan kanu ngaraji, bagikan kanu ngaraosok, urang aya rezeki naon nya, beli cair, kopi, teh, susu, bagikan kanu ngaraji. At'imit ta'am, at'im, belilah makan oleh engkau, at'am, ya, belilah makanan kepada orang lain. Yang kedua, wa'afsis salam, sebarkan salam. Nah, ya mah kudu make duit, tadi mah kudu make duit, ya mah kedangannya artos, sebarkan salam. Ketemu istri assalamualaikum, ketemu anak assalamualaikum, ketemu siapa assalamualaikum, sebarkan. Ini perintah Nabi. Yang kadang-kadang kita malu menyebarkan salam, ini pada perintah Nabi yang menyebabkan kita selamat dunia akhirat, menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Afsis salam, sebarkan salam. Ya. Yang kedua, afsis salam, sebarkan oleh kamu salam. Tadi isinya salam apa? Kita mendoakan supaya mereka selamat dari bahaya dunia akhirat. Yang ketiga, silil arham, sambungkan silaturahmi. Ya, sambungkan silaturahmi. Menyambungkan silaturahmi itu penyebab masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Yang ketiga, wasalli billail wan nasuniyam. Hendaknya kamu mau sembahyang pada saat waktu malam, tahajud, bangun, tong kerek wae, tong tibra wae, ya mahe es wae, tibra wae, kugah bangun saat waktu malam, tahajud. Wana sunia, manusia sedang pada sudah manusia sedang pada tibur, tan tibra, orang sholat dua rakaat minimal.
Apa keuntungannya? Jaminan Nabi, tadkhulil jannata bisalam, maka kamu masuk ke dalam surga dengan selamat. Amin ya rabbal. Nih biar punya sifat nih yang empat ini. Yang pertama, memberi makanan terutama kepada yang sedang orang yang sedang ibadah. Mana nuker ibadah dan nungaraji tah para nungaji teh. Ya, urang boga rezeki. Hah, khususkeun ka nungaraji. Terutama santri, santri mah 24 jam ngajina. Ya, urang boga harta beas kirimkeun ka pasantren keur nungaji kitu. Kados, sabab kumaha we beas mah rek satuan ge teu nanaon. Oh, sok ge sakumaha we. Niat mah sing gede, ulah keur bae saeutik, niat teh leutik teu ulah. Niat mah sing gede, Gusti, upami abdi gaduh satuan ku abdi rek ka pasantrenkeun keur maram santri. Amin. Kitu ngaran santri da kieu, semangat ngajina. Lain semangat hesna. Hah? Ieu bakal ka beuki darah urutan we ngaji teh. Hah? Nah gitu, terutama nung haji ya, masihan tuang kanung ngaos, waduh itu istimewa pisan ya, diantarana sodakoh pang istimewana diantarana sodakoh kanung ngaraos ya, usahakan udah kaya rizki sok sumping ke pasantren ya, pastikan ke ajengan, ajengan ngiringan ya, kanggo naon weh kuma ajengan gitu. Ya, terutami lamun urang aya gaduh beas geun naon sok kintunkeun. Ya, kanu ngaraos. Daya at'imit ta'am. Ya, terus harus adena gitu nya. Yang kedua, afsis salam, sebarkan salam. Tiga, silatur rahmi. Keempat, salat pada waktu malam tahajud tong tibrawai. Ya, dah. Tadkhulil jannata bisalam, kalian akan masuk, kamu akan masuk surga bisalamin dengan selamat. Nah itu ayo urang teh ari hayang asup ka surga tapi gawe opat rupa ya, samampu urang we, samampu urang. Aya sakarung kirimkeun ka pasaden sakarung, aya setengah karung keun bae kirimkeun setengah karung, aya sakilo ya, kirimkeun sakilo keun bae. Oh, nah hesena itu nya aya kana kahadean mah itu. Kada sadayana